Di Ibu Negara, Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Johari Abdul Ghani tampil menawarkan diri sebagai calon Parlimen Titiwangsa dalam PRU kali ini. Walaupun tewas dalam tsunami politik PRU ke-14, beliau yang juga bekas Menteri Keuangan II yakin rekod perkhidmatannya yang berterusan akan membuahkan kejayaan. Berjiwa besar dan kerap kali turun padang, mendengar keluh kesah rakyat meskipun tidak bergelar yang berhormat sejak lebih 4 tahun lalu. Semuanya atas ikrar sebagai anak jati tempatan yang tekad menyelesaikan masalah setempat yang masih tertangguh. Antaranya pengambilan tanah kampung Sungai Baru, naik taraf pasar Cawkit yang terbengkalai sejak 10 tahun lalu dan isu pasar Datuk Keramat. Ini adalah kali yang ketiga. Yang pertama pada PRU 13, saya menang. Kemudian PRU 14, saya ditangguhkan kemenangan. Dan PRU 15 ini, kita akan menentukan sekali lagi siapa yang dapat mewakili Parlimen Titiwangsa. The difference between the last election and this election, I never stop service the constituency. Even though I'm not wakil rakyat for 4 years, 6 months. I continue do my work and engagement with masyarakat. Through my own Yayasan Bina Nusa. So that's, to me, there's no difference. The only difference is if I win, I can contribute much bigger scale in terms of devoting some of my experience to federal government. Beliau akan berdepan saingan 4 penjuru bersama calon PH Khalid Abdul Samad, calon PN Dr. Rosni Adam dan calon pejuang Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan. Isu yang akan dibahaskan bukan sekadar persoalan di antara saya dengan Datuk Johari ataupun dengan Datuk Rosni ataupun dengan Datuk Seri Khairuddin semata-mata. Dia ada gambar besar yang lebih penting. Bagi pengundi Titiwangsa, keputusan BN meletakkan kembali Datuk Seri Johari disifatkan calon yang paling layak. Walaupun dia tak MP dekat Titiwangsa, tapi dia membantu. Walaupun dia tak bukan MP lah, dia membantu dan dia tak pilih pun, tak pilih kasih lah. Maknanya semua rakyat di Titiwangsa dia bantu semua. Dia hantar masa kita PKP, saya tengok dia ada bagi bantuan. Tak kira siapa dia hantar. Datuk Jo adalah seorang yang berwibawa. Beliau juga ada seorang yang memikirkan tentang ekonomi, bukan kata saja di Datuk Keramat tapi satu Malaysia. Dia baik, orang baik. Lepas dia suka tahu orang-orang, kami suka dia juga. Pada PRU ke-14 lalu, kerusi Parlimen Titiwangsa dimenangi Ketua Seri Kandi Bersatu, Datuk Seri Rina Harun yang ketika itu mewakili PH dengan majoriti 4,139 undi. Beliau bagaimanapun meninggalkan kerusi berkenaan dan berpindah ke Parlimen Sepang.